Gua gak mati guys. Gua kok bisa gak mati? Gua ditabrak kayak gitu guys. Gua gak ngerti ya. Gua kenapa gak bisa mati? Gua ditabrak gak mati guys. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di JGM Channel In The House You. Kita bakal turun aja di tempat terramai di dunia, seabad sejagat raya. Sisa 85, 84, berarti ada 3 squad turun di SMB 82, gue bakal tandain guys ya. Biar tahu aja posisi. Kenapa dia sih masa gue follow dia? Gue gak mau follow lu. Nomor 4 bareng gue, mantap. Gue tandain biar tahu rotasinya temen ya. Kita bisa ke Bocinti, bisa ke Gergogol, bisa ke Rojok. Jadi kita nggak usah ke area kanan kalau begitu ya. Mantap. Kita bisa ke SMB. SMB nggak gitu seru sih. Langsung ke Bocinti aja sih. Lebih mantap. Oh, banyak kapal ya. Habis kan. Let's war together. Mantap. Jos. Peluru gue cuy. Ternyata guys. Waduh kacau nih. Gak senyata sama sekali gue. Ada peluru tapi gak ada senyatanya. Apaan ya ada lebih. Juga musuhnya dengan kemampuan manjat-memanjat. Untung gua penokin 3 guys. Itu yang di atas udah mati belum ya? Kayaknya udah dipatahin sama mereka deh. Yang tadi nembaknya gua pakai mini. Bentar gua ngeheal dulu ya, jaga-jaga ya. Feeling gua sih masih ada musuhnya deh. Feeling gua masih ada temen. Jadi gua ngeheal dulu bentar. Yang nicknya 911 itu loh. Tadi gua kenokin udah di end begitu. Mark the location. Buset, lihat nih. Wah. Caranya terbang, teman. Oh my god. No. Oh my god, itu cara bunuh diri yang baik dan benar guys. Nyaris mati gue cuy. Gue kira udah keren loh, bisa sampai ngebug gitu kan, sampai langit 7 bidadari. Zuk, zuk,
Tak taunya, oh ada flare gun di situ. Jauh nggak sih? Kayaknya deket deh. Ambil base, ya jadilah. Seberang guys. Seberang, seberang. Dapat 6 lumayan lah ya, orang semua. Enaknya di tempat sono ya. Di tengah-tengahnya tuh nggak ada bot. Jadi kita garansi ketemu orang. Ketemu orang kan lebih puas gitu loh. Minta healan dong satu. Lancen tolonglah. Diperhatikan ini. Perhatikan dulu aku. Butuh kasih sayang ini. Berupa healan. Dari kasih ya udah. Yuk, pojok ya. Teman kita masih hidup, sisa satu satu mati gara-gara tadi ya bareng gua. Mencer dia. Agak jauh, enggak bisa nolong gua. Gua pun juga. Ngebom asem. Temen nih ngebom nih. Ada yang nge-flare. Maksudnya double M4 aja lah ya. Sini loh. Banget jadinya. Di amplop. Kenapa itu nomor 3? Sibuk ngelut sih tadi. Sebelum. Wah, kacau nih. Temen gua ngaras pakai apa tadi ya? Oh, jadinya deket sih. Jadinya deket banget. Masih bisa selamat. Location. Oh, ada musuh di situ.
Nah di sini gimana? Ada gak sih sebenarnya musuh di sini? Get in the car. Kayaknya ada deh. Get in the car. Motornya di mana sih? Wah, ada dia. Yang pakai DP-nya di situ. Bisa nyari motor mereka gak sih? Ada musuh ini ya. Oke guys, kita gak bisa lawan yang camp ya. Kelamaan. Waduh, sakit teman gua kena. Headshot ini. Kita bisa agak begal ya. Kita tunggu di tempat begal aja. Kenapa dia gak mau heal ya? Pakai bandage atau nge-boosting. Dia gak mau nge-boosting guys. Nembakin dari jauh. Enemies ahead. Kau ngeliat itu deh. Gua gak mati guys. Gua kok bisa gak mati? Gua ditabrak kayak gitu guys. Gua gak ngerti ya. Gua kenapa gak bisa mati? Gua ditabrak gak mati guys. Gua ditabrak gak mati guys. Gua kira gua mati. Rezeki ya. Kayaknya PUBG itu kayaknya nabraknya gak bisa nabrak dua orang kali ya. Dalam satu waktu ya. Gak tau gua. Gua kok bisa hidup ya? Gua udah gak ada mati gua. Gue gak mati, gue masih terperangah dengan yang baru terjadi. Di bawah ada orang. Gue takutnya di sniper aja. Nope. Enemies ahead. Enemies ahead. Kacau nih. Kita harus sabut sih. Wah, mati jauhan kita. Kalau kayak gini ceritanya, kita harus nyebrang. Enggak ada pilihan nih. Cabut bro, cabut bro. Naik kapal bro. Cabut ya bro. Let's go. Depan mobil cuy. Depan musuh. Lompat.
Ih, bisa bisa di repap sih. Oke banget tuh. Bensinnya habis tadi. Kaget juga aku. Enemies ahead. Nice, rata guys. Menang itu. Kita yang nguasain sih. Nope. Aduh, kita nggak ada mobil lagi. Jangan serakah. Gua lihat ada senjata tapi gua nggak mau serakah. Karena ini kalau nggak ke zona segera mati kita. Mati zona ini feeling gua asem. Musuhnya gak kenok ya? Musuhnya darahnya masih banyak guys. Ini zona gak gitu sakit sih. Jadi kalau dia kenok jalan itu lumayan teman-teman. Sempet sih. Gua map ya tadi ya, gua nggak info temen gua karena bensin gua habis ben. Gua juga baru sadar makanya gua langsung ke bawah. Tapi untungnya gua ke bawah sih, kalau nggak tadi pasti mati udah. Begalnya udah nungguin. Ini teman gua untung nomor 3 lumayan juga nih. Tadi bensinnya habis. Tapi manuver gue lumayan sih. Enemies ahead. Oh iya tadi. Gue ngeliat AWM-nya gak gue ambil tadi. Ya, ke jalan 2, mantap. Jalan 2. Yang pakai gili tadi sama temennya. Jalan 2 guys ya. Jangan knock bro. Gua ngeflank. Zonanya di dia cuy, cuy. Oke banget ya orang. Zonanya di dia lagi. Orang hoki ya. Banget kan. Santai dulu ya. Dia punya bagi, kita gak punya kendaraan cuy. Enggak kelihatan. Mau offline jauh aja biar gak kelihatan guys. Itu bukit situ enak tuh. Mesti muter jauh biar gak kentara. Segitu-segitu. Mantap nih. Posisi kita udah mantep nih. Gua udah dapet lokasi enak nih guys. Asal jangan tiba-tiba ditembakin aja gua di depan gua. Temen gue kok bisa dengan santai masuk zona? Padahal di depan mata musuhnya. Gak ada yang ngambil.
teman gue. Gue udah ngeliat yang kanan, tapi gue liat kiri tiba-tiba. Jadi gue memutuskan untuk nembak yang kiri dulu, karena yang kanan gak bakal nembak gue, yakin gak kelihatan. Semoga terhibur ya, tadi ada momen mengerikan, gue ditabrak tapi gak mati. Udah kayak nge-cheat gitu ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.